di mana pada sini ini kita kedatangan handphone Infinix. Handphone Infinix ini, baik kawan-kawan, kalau seandainya kita mau dia itu ada yang logo tadi dan sekarang terkunci lagi pula. Ini dia kawan-kawan. Jadi kalau seandainya kita coba-coba atau kayak gimanaan itu nggak ada pula. Jadi yang kita apain sekarang, gimana cara membobolnya? Jadi buat kawan-kawan semua, mari kita lihat. Mari kita lihat dulu spesifikasi dari belakangnya. Ini Infinix-nya bentuknya. Jadi kita menggunakan cara simple nanti. Dan kepada kawan-kawan semua, sebelum kita melakukan untuk kawan-kawannya, saya meminta kepada kawan-kawan silakan bantu like dan subscribe channel kita ini untuk melanjut biar lebih lanjut lagi bisa kita bantu kawan-kawan untuk memperbaiki handphonenya ke depan. Jadi buat kawan-kawan semua, mari kita langsung saja. Gimana cara untuk mengobolnya? Yang kita gunakan tidak menggunakan laptop, tapi kita cuman menggunakan yang namanya tangan saja. Ini laptop udah kusiapkan. Cadangan kalau seandainya tidak berhasil nanti, kita akan membobolnya pakai laptop. Jadi langsung saja seperti biasa kita akan matikan handphonenya dulu atau mulai ulang aja sambil menekan tombol atas, tombol up volume atas. Ini dia kawan-kawan, volume atas tahan aja. Kawan-kawan, sudah mulai ada logo Infinix-nya. Nah, kita tunggu saja. Itu ada logo, itu tulisan XOS C4. Ada tanda seru. Jadi untuk masuk di mode recovery ini kawan-kawan, cara kita cuman menekan ini di atas tombol volume atas, sama tombol volume nomor paling bawah ini. Kan ada tiga, satu ini volume atas, volume bawah, yang gak tahu apa yang tengah ini. Yang ini tombol untuk menghidupkan daya. Jadi kita hidup, kasih volume atas tekan, tombol volume volume atas sama power tekan, itu siling berganti dengan tombol volume bawah. Itu kawan-kawan, dan gantian kasih atas kasih bawah, volume atas dan bawah. Jadi langsung saja klik di situ, ada pilihan dulu reboot system now untuk memulai ulang. Itu reboot to boot loader untuk masuk kalau seandainya pakai laptop. To apply update from ADB, itu kalau seandainya pakai mode ADB lagi di laptop, itu lagi yang di bawahnya untuk kartu memori. Jadi itu di bawahnya factory wipe data factory reset, itu yang akan kita pilih nanti. Dan yang di bawah wipe change partition lagi untuk mempartisi, untuk menghapus wipe change-nya. Enggak tahu apa itu.
Jadi langsung saja, saya nggak tahu juga di bawahnya lagi, itu power off paling bawah untuk mematikan. Jadi kita klik aja wipe data atau factory reset, lalu klik untuk menghidupkan daya tadi. Oke, di sini ada pilihan apakah kita setuju itu yang dimintanya di sini. Jadi di wipe out user data. Jadi apakah akan menghapus semua data? Apakah kita menghapus semua data? This cannot not be undone. Silakan klik yes atau no. Jadi kalau no, tidak. Kalau yes, iya. Jadi kita klik yes. Nah, oke, ini tulisannya di bawah. Kalau seandainya sudah berhasil, dia bilang data wipe complete tanpa ada invalid, gak ada kata invalid di situ. Jadi masuk lagi yang kedua, di sini ada wipe cancel partition. Silakan arahkan warna biru dia itu seperti itu, lalu klik tombol menghidupkan data. Di situ ada lagi persetujuan, apakah kita setuju atau tidak? Kita pilih yes. Oke, jadi kita menunggu, kita klik reboot setelah siap semua itu di bawah minta cancel wipe complete. Jadi kita reboot system now. Jadi dia akan otomatis nanti memulai. Jadi di sini kawan-kawan, kita hanya menunggu. Ini memakan waktu kisaran paling lama setengah jam untuk partisinya. Ya, buat kawan-kawan silakan tunggu. Jadi buat kawan-kawan yang mau menginstal handphonenya seperti masuk di mode recovery ini, hati-hati, karena kalau seandainya udah melemah MMC-nya itu ada resiko itu akan buat nanti mati total, ataupun itu handphonenya nanti tidak bisa dibuka kembali. Jadi buat kawan-kawan semua, jangan kalian takut kalau seandainya. Jadi kalau seandainya mati demikian, silakan konsultasi dulu kepada pemilik apa resiko yang akan kita alami, karena kemarin saya juga mempunyai Samsung A12 karena untuk menyelamatkan datanya, jadi saya belum konsultasi apa resiko. Jadi dia setuju saja, aku bilang samanya kena 200, ternyata resiko yang sangat besar yang ku alami. Jadi buat kawan-kawan, ini agak lama. Jadi kita tunggu, kalau seandainya udah berhasil nanti kita lanjut kembali. Jadi sambil nunggu, saya mau buat bagi dulu kepada kawan-kawan yang lain. Jadi itu kawan-kawan, udah mulai masuk di mode itu, katanya heater. Jadi udah selesai untuk apanya, jadi cuma masuk di bagian apa itu nanti. Untuk selanjutnya tunggu dulu kawan-kawan, saya mau bagi dulu di sama kawan-kawan yang lain. Jadi kita lanjutkan seperti biasa, ini pilih bahasa. Ini bahasa Indonesia, paling lihat bahasa Indonesia itu Indonesia. Mulai.
itu sambungkan ke jaringan, lewati itu lagi, lewati itu ada lewat wifi. Itu atau tanda A otomatis nanti kalau sana itu sambung jaringan itu otomatis tetapkan fixed lock untuk layar kunci ini. Ini membuat sidik jari ini aja kasih pola tidak. Lanjut setuju dan cari di sini pilih negara. Di sini ada negara Indonesia. Saya setuju. Berikutnya berdasarkan anda selamat datang itu dimintanya selamat datang. Itu tunggu sebentar dimintanya. Langsung masuk di menu. Jadi ini kawan-kawan untuk masuk di menu handphonenya. Kita lihat di pengaturan. Itu pengaturannya. Itu spesifikasi tentang handphone ini. Ini RAM 2. Tentang ponsel itu Infinix Smart 4, model Infinix X653C, versi ini kita basisnya. Oke, demikian kepada kawan-kawan semua dan sampai jumpa di kemudian hari lagi. Dan kepada kawan-kawan yang telah menonton, terima kasih dan jangan lupa buat kawan-kawan silakan like dan subscribe channel kita ini. Ikan dan terima kasih.